Bagi kalian, para pejuang berewok, pasti udah gak asing lagi dong dengan minoxidil, obat penumbuh rambut yang banyak digunakan juga buat numbuhin berewok. Dan hasilnya memang benar, berewok akan tumbuh dengan cara lu rutin oles minoxidil di area berewok yang lu inginkan. Tapi, sebenarnya lu tahu gak kenapa minoxidil sampai bisa numbuhin berewok? Oke, di video ini gue akan jelasin ajaibnya minoxidil yang bisa numbuhin berewok walaupun gak punya genetik atau turunan berewok. Biar lo tahu inti dari penyampaian video ini, baiknya lo tonton video ini sampai habis ya, oke? Minoxidil termasuk ke dalam golongan vasodilator, yaitu obat yang berfungsi melebarkan pembuluh darah agar aliran darah menjadi lancar. Obat ini tersedia dalam bentuk cairan obat luar yang dioleskan ke kulit. Minoxidil awalnya dipakai buat mengatasi tekanan darah tinggi. Tapi, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata minoxidil yang termasuk golongan vasodilator ini memiliki efek samping menambah dan membuka folikel-folikel rambut pada kulit. Saluran keluarnya bulu mampu merangsang folikel pada kulit untuk melahirkan vellus baru atau bulu-bulu halus. Ini alasan kenapa minoxidil bisa numbuhin berewok walaupun gak punya genetik atau turunan berewok. Orang yang berewoknya gak tumbuh memiliki folikel rambut yang terbuka sedikit. Sedangkan secara alaminya, setiap cowok punya folikel rambut, cuma kurang pemicunya aja. Dan minoxidil punya peran penting membuka folikel rambut. Itulah kenapa berewok bisa tumbuh walaupun lu gak punya genetik atau turunan berewok. Intinya, dengan lu oles minoxidil, folikel rambut pada kulit lu akan lebih terbuka dan mampu merangsang pertumbuhan vellus sampai terminal akhir. Kalau lu oles minoxidil secara rutin, berewok lu akan tumbuh secara maksimal. Jadi, bagi lu yang gak punya genetik atau turunan berewok dan berkeinginan menumbuhkan berewok, segera oles minoxidil secara rutin dan konsisten. Dijamin, berewok lu akan tumbuh.